Kali terakhir jumpa bila Nenda letakkan tangan di kepala isteri. Itulah perkongsian Datuk Fazli Yaakob, yang juga suami cucu Allahyarhamah Turahah Mamet Noah, ketika mengimbau kembali saat terakhir pertemuan itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Turahah. Meskipun saat manis itu berlaku sudah lama, Fazli berkata ia kekal terpahat di sanubari sekeluarga dan pemergian arwah akan dirindui buat selamanya. Katanya seperti dipetik berita harian, kehilangan ini bukan sekadar buat keluarga besar Datuk Seri Najib, tetapi ia juga mencetuskan kesan mendalam terhadap sejarah negara. Turahah amat sinonim sebagai pendukung kuat Datuk Seri Najib, dan itu sendiri lambang keutuhan institusi kekeluargaan. Saya dan Azrin amat terkesan dengan pemergian Nenda. Terdahulu Fazli ditemani isteri tiba jam 9.15 pagi bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Turahah. Turahah yang juga balu kepada bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein meninggal dunia petang semalam ketika menerima rawatan di hospital terkemuka di Kuala Lumpur.